Kodim 1421 Pangkep menggelar Istighosah Kubra dan Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman Kodim 1421 Pangkep, Minggu pagi 19 Februari 2023. Dan di 1421 Pangkep, Letkol Infantri Hengki Fantriardo, Istighosah Kubra dan Isra Mi'raj dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan MUI dan TNI Angkatan Darat. Di Kodim 1421 Pangkep, dihadiri oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Nalogau, jajaran Kodim, Persit, Polri, BPBD, dan Satpol Damkar. Ia pun berharap semakin terjalin solidaritas dan semakin mempertebal keimanan. Kami di Kodim 1421 Pangkep melaksanakan Istighosah Kubra dalam rangka Muhammad SAW tahun 2023. Di mana kegiatan ini merupakan yang diselenggarakan serentak seluruh Indonesia, diajarkan kerjasama antara MUI Pusat dengan TNI Angkatan Darat. Untuk kegiatan ini terpusat juga di Masjid Agung Cianjur, di mana tadi langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian juga sedangkan di seluruh provinsi-provinsi atau kodam-kodam, contoh ini di Kodam 14 Hasanuddin dilaksanakan di Makassar, kemudian Korem 141 Tugutuli di Bone, dan kami di Kodim Pangkep. Adapun yang hadir, ini adalah seluruh anggota, baik itu TNI, Polri, dan PNS, dan juga ibu-ibu persennya, termasuk juga anak-anaknya, ini ada 350 orang. Ditambah lagi dari rekan-rekan dari kepolisian, dari BPBD, Satpol PP, dan Damkar Pangkep. Dan juga Bapak Bupati menyempatkan hadir, namun tidak sampai selesai, namun tidak mengurangi daripada khidmatan acara ini. Adapun acara ini selain untuk memperingati Samirat juga untuk memupuk dan memelihara silaturahmi di daerah-daerah. Harapan saya pribadi tentunya dengan kegiatan ini setelah tadi kita memupuk dan memelihara silaturahmi tentunya ke depan semakin terjalin soliditas, kemudian juga dari keimanan dan kepatuhan kita semakin dipertebal dengan kegiatan ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.